warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta Aiting Lisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting kesengsem drama Korea hingga klaim aktor tampan sebagai kekasih. Ayu Ting Ting kesengsem drama Korea, Ibunda Bilqis sebut aktor tampan ini sebagai pacarnya. Drama Korea Selatan begitu digandrungi oleh segala kalangan dari berbagai negara, termasuk pedangdut Ayu Ting Ting yang menghabiskan waktu santai di rumah dengan menonton drama My Age is Gangnam's Beauty. Ibunda Bilqis Khumairah Razak itu tertawa begitu melihat ayah Kang Mirai, Kang Taesik yang begitu mirip dengan ayahnya. Aktor senior Woo Hyun mengenakan kaos polos biru dengan garis-garis putih. Ni ayah bapaknya kaya ayah, kata Ayu Ting Ting pada instastory-nya Kamis 8 Juli 2021. Mantan istri Angie Baskoro itu tertawa terbahak-bahak. Ayah Rozak yang ikut menonton sembari tiduran di lantai ikut tertawa sampai terbatuk-batuk. Kok mirip sih sama ayah bapaknya? Bapaknya mirip sama ayah, komentar Ayu Ting Ting. Begitu pula baju yang dipakai ayah Kang Mirai juga dimiliki ayah Rozak. Bajunya ayah Kang Mirai bajunya sama kayak ayah. Parah mirip banget, kata Ayu yang masih juga tertawa. Pelantun lagu Sambalado itu begitu kesengseng dengan paras tampan Do Kyun Seok. Dirinya menyebut Cha Yun Wo yang berperan sebagai Do Kyun Seok sebagai pacarnya. Kalau ini pacar Ayu, sebut Ayu Ting Ting. Sedangkan beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting tersipu malu. Ayu Ting Ting baper saat Robby Purba nyatakan perasaannya. Di sisi lain, kisah asmara pedangdut Ayu Ting Ting tak pernah lepas dari sorotan. Setelah rencana pernikahannya dengan adik Jaisman kandas, Ayu belum mendapatkan gandengan kekasih baru. Perantun lagu Sambalado itu sempat dirumorkan dekat dengan beberapa pria, salah satunya presenter Robby Purba. Saat ngevlog bareng, Ayu tersipu malu ditatap Robby. Robby menyebut jika dulu Ayu Ting Ting begitu tertutup dengan orang lain. Sebenarnya bukan karena Ayu tak mau, melainkan Ayu menyinggung soal Robby yang suka menghindar saat ketemu. Robby mengungkap dirinya tak mau membuat Ibunda Bilqis tersebut risih dengan perjodohan dari netizen. Enggak menghindar, mungkin begini ada alasan juga karena netizen. Jadi dulu kayak sengaja kita dibuat dekat padahal ulah netizen juga. Aku takut Ayu risih dengan itu, intinya apa yang aku lakukan itu selalu untuk kebaikan Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, Ayu Ting Ting kembali tersipu salah tingkah. Wanita asal Depok itu menanyakan perasaan Robby Purba padanya.
Robby pun membeberkan alasannya sayang kepada Ayu Ting Ting. Dan bagi Robby, sangat mudah orang disayang seperti itu. Responsibility banyak, aku sangat sayang sama orang yang berani bertanggung jawab atas diri dan keluarganya. Ujar Robby Purgeba menegaskan bahwa ia mengagumi Ayu Ting Ting atas apa yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting terhadap keluarganya. Dan ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.